persamaian kita ini, proses persamaian cabe kita langsung dari buahnya kawan-kawan, tanpa kita lakukan pengeringan, tanpa kita lakukan namanya apa namanya trik-trik khusus. Jadi kita langsung kita tanam. Jadi ini hasilnya kawan-kawan, tumbuh sempurna kawan-kawan ya. Tidak ada kita kawan-kawan tipu-tipu ya. Ini nyata, real. Ini bibit. Oke, ini pada kesempatan ini kawan-kawan kita akan apa saja syarat-syarat apakah bisa disemai ini buah cabai merah, apakah bisa disemai. Kita akan buktikan kawan-kawan caranya bagaimana. Caranya adalah yang pertama adalah pilih buah cabai yang ini yang sudah masak sempurna dan juga yang sudah sehat ya kawan-kawan. Dan juga yang kedua adalah ini, usahakan tanah yang kita pakai dalam persemaian adalah tanah yang subur ya, bebas dari hama penyakit. Dan langsung saja kawan-kawan mempercepat waktu kita ini. Jadi ini tips kita adalah cara cepat dan sederhana menyemai si ini bibit cabe ya. Ini dia. Nah, ini langsung saja kawan-kawan. Langsung saja ditabur segini. Enggak masalah. Oke. Yang kedua. Oke, yang ini kawan-kawan. Tipsnya ini adalah ujungnya ini kawan-kawan enggak usah dipakai ya. Biasanya itu kurang bagus atau kurang matang sebenarnya. Jadi pilihlah antara pangkal ini sama di sini kawan-kawan. Jangan sampai ujungnya kena ya. Dapat kira-kira seperti itu. Langsung saja ini. Oke, begini kawan-kawan sudah selesai kita apa. Jadi ini cabenya ini kita naikkan dulu tanahnya gini ya, pakai manual saja. Nah, supaya si benih cabenya itu supaya tertimbun ya. Nah, gampang saja sebenarnya. Nah, oke, sudah siap itu. Jangan lupa disiram ya. Kita siram dulu ya. Nah, kita siram. Ya, begini. Siramnya begini aja kawan-kawan. Ya. Nah, oke. Siap itu. Ini kawan-kawan kita diamkan di tempat yang apa? Yang apa? Yang kedap apa? Jangan kena siram matahari langsung. Dan juga jangan kena langsung istilahnya air hujan. Jadi kita tutup dulu pakai terpal hitam atau plastik atau karung goni ya, supaya bertujuan menjaga kelembapan si media kita supaya mempercepat proses perkecambahannya. Oke kawan-kawan, Pak Tani BS berjumpa lagi. Ini kawan-kawan, ini merupakan proses persamaian kita ini. Proses persamaian cabai kita langsung dari buahnya kawan-kawan, tanpa kita lakukan pengeringan, tanpa kita lakukan namanya apa namanya trik-trik khusus. Jadi kita langsung kita tanam. Jadi ini hasilnya kawan-kawan, tumbuh sempurna kawan-kawan ya. Tidak ada kita kawan-kawan tipu-tipu ya. Ini nyata, real. Ini bibit cabai kita, cabai merah keriting ini siap kita pindah kawan-kawan. Jadi kita bisa buat bibit kita secara berkelanjutan. Jadi tips kita adalah pertanian yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan dan pastinya sehat dan juga ekonomis. Itu prinsip kita ya.
Ini dia cabai kita, nanti kita pindah tanam. Triknya ini kawan-kawan adalah kalau pindah tanam adalah supaya berbuah lebat, yaitu dengan perawatannya kawan-kawan ya. Walaupun sebenarnya bibit unggul atau dari bibit pertanian atau bibit dari dapur sama aja kawan-kawan, yang penting perawatannya dan juga bagaimana tips-tips kita untuk supaya tumbuh subur. Nah, itu penting utama kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan juga terinspirasi bagaimana membuat bibit berkelanjutan dan juga ekonomis pastinya. Dan juga bibit kita ini bisa diuji coba ini kawan-kawan, mantap ini. Kita lihat dia subur. Ya, tips ini kawan-kawan yang konsep dasarnya adalah ini. Adalah medianya sebenarnya kawan-kawan ya. Dalam ini persemaian, apabila media sudah subur, pasti tanaman sudah subur ya. Nah, itu prinsip paling utama. Yang kedua yang kami lakukan dalam perawatan ini adalah kita lakukan namanya di tempat yang teduh, diamkan dulu. So, ibaratnya bini yang sudah tumbuh kecil dan juga sudah itu keluarkan dia, berkena namanya sinar matahari supaya melakukan namanya fotosintesis. Jadi dan lakukanlah juga penyiraman sekali sehari apabila musim kemarau, dua kali sehari. Dan inilah hasilnya, persemaian kita tumbuh subur kawan-kawan, tumbuh sempurna dan semoga bermanfaat. Salam Pak Tani BS, salam organik.